sekali lagi. Karena bagi kami panitia penyelenggara, ajang ini bukan ajang untuk mencari untung atau mencari laba. Tujuan kami, ya, supaya pertandingan sukses, kami pentaskan satu kebanggaan yang tidak sanggup kami nilai. Karena bagi kami ini adalah yang kedua kali kepercayaan yang sangat besar diberikan oleh sponsor utama kami, CV Tuah Melabu. Dan juga kami berpesan kepada adik-adik kami yang bertanding pada sore hari ini, junjung tinggi sportivitas pertandingan. Karena setiap kejadian yang ada dalam lapangan pertandingan daripada YouTube Aceh Sport dan juga Tarkam Aceh Utara. Jadi kenyamanan supaya Anda tidak kotor dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami juga menyediakan kursi, namun kursi tersebut akan dipungut bayaran Rp2.000. Tujuan kami supaya demi kenyamanan Anda. Dan juga kami berpesan, potongan tiket supaya dapat disimpan. Di mana tempat nanti di saat jeda pertandingan, tiket tersebut mungkin Anda yang akan membawa pulang hadiah. Kami selamat menikmati. Ya, kami berpesan sekali lagi, untuk ini sportivitas pertandingan, Anda masih muda-muda. Kata pantun mengatakan, tepat muda jangan dipalu, kalau dipalu jadi dewasa. Main kasar jangan terlalu, kalau terlalu jadi bahaya. Ya, langsung kita lihat remaja Muara Batu menguasai bola lewat kaki Muja. Kita lihat kali ini, kerjasama dengan Nekmin, kalau nggak salah kami. Muja kembali lagi, masih berputar-putar. Kita lihat, Ibrahim Bantu mendapatkan umpan. Remaja Muara Batu mencoba mencari uang, maksud kami, di sebelah kanan areal pertahanan. Ini dia, kita lihat, Mandu Mulyadi. Umpan diberikan kepada Mulia Munisar kali ini. Kita lihat, ini dia. Ya, sayang. Di mana kita lihat, Rahmat Angga, kontrol yang kurang cermat tadi, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Sekarang Langsa mencoba menguasai bola. Cukup tenang, kita lihat pemain bernomor punggung 27 tadi, yaitu saudara Aril, kalau nggak salah kami, mencoba memberikan sebuah tumpang, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, kalau nggak salah pandangan, bagi tim Dikman Kota Langsa. Kita lihat di sebelah kanan gawang yang dikawal oleh Wahyudi, penjaga gawang yang baru-baru ini tampil di layar TV bersama tim Trans Trikon, kalau nggak salah kami. Ya, kita lihat sebuah kemana di mana gawang. Di mana kita lihat sebuah tendangan percobaan baru saja dipaksakan oleh Wali, namun bahasa kami mutus dengan izin. Dekat itu dia. Mulyadi, maksud kami Wahyudi, putra kelahiran asli Cakrani. Kita lihat langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Muja, sekarang kembali lagi bola dikuasai oleh remaja Muara Batu, namun terlalu tajam. Kita lihat dalam pangkuan penjaga gawang Furkan, kali ini kita lihat Furkan berikan umpan ke sisi sebelah kanan. Kita lihat nomor punggung 92 kalau tak salah kami, ya, saudara Syakban, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat sangat berhati-hati dua tim yang sama-sama menurunkan pemain-pemain muda pada sore hari ini. Iksan Ayub, pemain yang pernah tampil bersama tim Badak Lampung di Liga Indonesia. Kita lihat Mandu Mulyadi, cukup tenang, pemain senior daripada tim remaja Muara Batu ini. Umpan panjang, terjadi kop duel kita saksikan. Kembali lagi serangan datang lewat kaki, ya, nomor punggung 16 maksud kami. Gul Ikram, Iksan Ayub, Mulia Munizar. Kembali lagi kita lihat Muara Batu mencoba membangun serangan, namun serangan balik dilakukan, kita lihat oleh Kuat. Namun saya, kita lihat kembali di terhenti, serangan dapat lagi lewat kaki Veru kali ini. Ya, pemain bermobil mana masuk kami. Kita lihat lagi Veru, 1-2, namun terbaca oleh, ya, pemain bawah mereka, Muja.
Sekarang kita lihat Rahmat Angga kembali lagi hilang penguasaan daripada remaja Muara Batu. Kita saksikan kali ini berawal dari kaki pemain bernama 7 ini, Aji mencoba menggeserkan umpan ke sisi sebelah kanan, namun kita lihat Aji memberikan umpan sedikit liar. Ya, sulit dikuasai oleh Iqbal. Kita lihat remaja Muara Batu mencoba kembali meracik serangan, namun di sana kita lihat masih ada Aji yang pemain yang sangat diandalkan oleh Dipan Kota Langka. Lagi-lagi dua tim muda dari dua wilayah yang berbeda. Kita lihat Ibrahim Panter memberikan umpan panjang, namun kita lihat Aziz tadi yang tenang sekali pemain belakang daripada tim Langka ini. Serangan datang lagi lewat kaki nomor 9. Kita lihat Wali mencoba menekan, namun lagi-lagi gagal. Kita lihat dua pemain jembar, Gulali itu siram. Sana kita lihat ada ya Rahmat Kopral, pemain muda masa depan. Namun apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat bola telah melewati dari lane lapangan. Anda baru datang, selamat datang kami ucapkan. Baru sekitar 5 menit usia pertandingan, kedudukan belum ada perubahan. Ya, sosoh dengan bahasa lokal, ling-ling dengan bahasa Thailand. Ya, serangan dikuasai kembali lagi oleh Zulfikram, Nick Loy panggilan rekan-rekan. Kita lihat kerjasama dengan Puja, situasi berbahaya, namun kembali lagi terbaca. Kita lihat oleh pemain belakang Kota Langka. Spesifik gerak, umpan yang dikirimkan kepada Fuad tadi. Namun kita lihat bola kembali lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Dari 5 permainan yang diperagakan oleh kedua kesebelasan, saya katakan pertandingan sangat berubah. Walaupun sore hari ini penonton sedikit mengurang, wajar karena baru saja lapangan kebanggaan kita diguyur oleh Puja. Ya, kita lihat kembali lagi, ini dia pemain muda masa depan yang memiliki postur tubuh yang sangat ideal. Kita lihat Renggo panggilan rekan-rekan. Ya, perlu Anda ketahui Renggo ini pernah dipanggil oleh tim PSSI. Lemparan ke dalam, namun kurang jelas dari pandangan mata kami apa yang terjadi. Kita lihat kembali lagi di sana masih ada Mandu Mulyadi, kerjasama kita lihat dengan pemain muda masa depan. Kembali terjadi perebutan. Kita lihat Ibrahim Panter cukup tenang, tapi berhenti dilakukan. Kita lihat catatan kami, penjaga gawang Furkan belum sekalipun mendapatkan tangkapan. Sudah kali ini membuahkan tendangan bebas yang sudah dilakukan. Kita lihat Ibai pemain bernama Kusur Bulu. Ya, lagi aku masuk kepada Vero tadi. Dari dua orang berbeda sore hari ini. Tepat pertandingan hari ini, kalau nggak salah kami. Ya, kembali lagi kok gue terjadi. Aji, Iksan Ayu. Kita lihat Muda. Mereka kembali lagi mencoba menguasai bola masuk kami di area pertahanannya sendiri. Lewat tadi sang motor serangan Captain kesebelasan. Umpan berpindah arah. Di sana ada Renggu. Terarah kita lihat kepada ya Mulia Munizar. Namun kita lihat cantik sekali antisipasi daripada Hafiz tadi. Pemain bawah bernomor 20 ini hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Ya, bukan kami mengada-ngada. Turnamen ini memperebutkan hadiah total 30 juta rupiah. Wajar 30 juta rupiah kami perebutkan. Ya, disokong penuh oleh CC Tuah Melabu, mendapat sokongan dari 3 anggota DPR Aceh. Ya, dari Partai Hira Muslim Syamsuddin, dari Partai P3 Fakhrul Razi, dari Partai PA, ya, Iskandar Usman Al-Falaki. Sedangkan 2 anggota DPR Aceh Utara juga tidak melepaskan diri, Al-Ghazali dan Haji Anwar Sanusi. Kita lihat tendangan bebas di luar areal kotak penalti didapatkan oleh remaja Muara Batu. Kita saksikan tepat di luar areal kotak terlarang. Wujud krispu demi. Ya, sebenarnya kami menyediakan bola berstandar nasional, namun ada kadang-kadang krispu bisa dikatakan. Ya, kita lihat tendangan bebas di luar areal 12 pas. 3 spesialis tendangan bebas di luar area kotak penalti yang dipersiapkan oleh Haji Adik Zulfatli. Kita lihat Zul Lali, ya, Zul Ikram, Nick Loy panggilan rekan-rekan. Ya, Zul Ikram mengambil ancang-ancang. Tendangan seperti ini adalah makanan daripada Zul Ikram. Oh, kita lihat bola cepat terarah pangkuan penjaga gawang Furkan. Penjaga gawang Buddha yang baru-baru ini tampil di Liga 3 bersama Putra Langsa. Kita lihat dari sisi sebelah kanan, serangan dibangun oleh Syahban.
Kita lihat kerjasama yang sangat cantik diperagakan dengan 1-2 di mana memanjakan mata penonton kami. Serangan berbalik lagi. Kita lihat di sana ada Kopral, panggilan sehari-hari. Kita lihat, oh cantik kerjasama di mana kita lihat yang diperagakan oleh pemain-pemain muda Muara Batu Aceh Utara di jantung areal pertahanan Kota Langsa. Kita lihat di sana masih ada Alfi. Serangan berbalik lagi, namun terbaca kita lihat oleh Iksan Ayub kali ini. Namun umpan panjang kita saksikan Rahmat Kopral mencoba menekan. Di sana ada Iqbal, 1-1 kita saksikan. Namun mudah bola terhenti lewat kaki ya Iqbal datang kami. Serangan kembali lagi datang. Dan Ibrahim Panser tidak mau berurusan. Langsung kali ini mencoba memutuskan dengan sebuah sundulan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Anda baru datang? Ya, sekali lagi. Belum ketinggalan sama sekali. Kedudukan mantap, timbang atau kiri. Walaupun pemain-pemain muda yang diturunkan oleh kedua tim yang kami laga, namun di antara mereka baru-baru ini tampil di Liga 3 Indonesia. Muara Batu adalah salah satu tim yang baru-baru ini tampil sebagai juara Piala Bupati. Dan juga kita lihat rata-rata di antara mereka adalah pemain Persipati Aceh Utara. Jelas kita lihat di depan Wati Husaini yang mesbal terjadi. Aro bahasa bisu, umpan melebar. Kita lihat kali ini ya, serangan kembali dilakukan oleh Rahmat Angga. Situasi berbahaya, umpan dari kotak penalti. Tenang sekali, muda tadi tanpa ada pengawalan di area kotak terlarang. Di mana kita lihat pemain bernomor punggung 8 dengan mudah kita lihat membongkar perawan daripada Furkan. Berubah angka 1-0 sementara. Kita lihat serangan datang dari sayap sebelah kanan. Kerjasama yang sangat rapi diperagakan dari segala lini oleh tim Muara Batu pada sore hari ini. Kita lihat Muja tanpa ada pengawalan dengan mudah kita lihat. Ya, berubah angka 1-0 sementara. Ya, apapun masih bisa terjadi. Karena kita lihat Langsa juga memiliki beberapa peluang. Namun kita lihat Pencaga Gawang memiliki postur tubuh yang sangat ideal yang mengantar tim Trans Cilegon lolos ke Liga 1 Indonesia, yaitu Awe Wahyudi. Belum ada hal-hal yang berbahaya pada sore hari ini. Kita lihat Mulia Munizar, putra kelahiran Melasah Pulau, Kecamatan Sawang. Furkan jauh ke depan. Kita lihat kontrol yang sangat cantik kembali lagi diperagakan oleh anak-anak muda Kota Langsa. Lewat kaki Tuhan tadi, namun pelanggaran. Dan pemain bernomor punggung 8 dengan mudah kita lihat membongkar perawan daripada Furkan. Berubah angka 1-0 sementara. Kita lihat serangan datang dari sayap sebelah kanan. Kerjasama yang sangat rapi diperagakan dari segala lini oleh tim Muara Batu pada sore hari ini. Kita lihat Muja tanpa ada pengawalan dengan mudah kita lihat membongkar jaring gawang yang dikawal oleh Furkan. Ya, berubah angka 1-0 sementara. Ya, apapun masih bisa terjadi. Karena kita lihat Langsa juga memiliki beberapa peluang. Namun kita lihat Pencaga Gawang memiliki postur tubuh yang sangat ideal yang mengantar tim Trans Cilegon lolos ke Liga 1 Indonesia, yaitu Awe Wahyudi. Belum ada hal-hal yang berbahaya pada sore hari ini. Kita lihat Mulia Munizar, putra kelahiran Melasah Pulau, Kecamatan Sawang. Furkan jauh ke depan. Kita lihat kontrol yang sangat cantik kembali lagi diperagakan oleh anak-anak muda Kota Langsa. Lewat kaki Tuhan tadi, namun pelanggaran kali ini bagi Langsa untuk menyamakan kedudukan. Kalau enggak salah kami sang kapten kesebelasan. Ya, kita lihat sudah dilakukan ke kotak penalti, namun itu saja bola dari udara. Ya, petugas bola yang kaya bola barunya ni cok lebuo kena buat meja panitia. Mungkin itu yang nak mumpung dengan bahasa Indonesia.
Ya, John panggilan sehari-hari. Iksan Ayu. Kita lihat kali ini coba mengocek lawan. Sang motor serangan. Umpan melebar. Terarah kepada Nekmin panggilan rekan-rekan. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Terhenti kembali lagi. Namun serangan kembali lagi datang. Kita lihat lewat kaki muda. Ya, kita lihat. Tertangkap oke. Di mana Rahmat Kopral. Di sebelah kanan areal pertahanan daripada tim Depan Langkah. Lawan pukul 12. Kuat. Kita lihat dari sisi sebelah kanan. Kota Langsa mencoba membangun serangan. Namun kita lihat datang pemain berumur 27 kali ini. Atriel. Lemparan ke dalam. Rata-rata kita lihat sekuat daripada tim Litbang Kota Langsa. Menurunkan pemain-pemain muda Liga 3 yang baru-baru ini tampil di Kota Langsa. Kita lihat umpan panjang kali ini. Ya, kita lihat cukup tenang. Kembali lagi serangan datang. Kita lihat kali ini, ya, Muara Batu mencoba menguasai bola. Namun sayang, ini membaca bisa dikatakan. Serangan kembali lewat kaki Iqbal. Umpan kaki sekali, Peru yang dicari. Nampaknya kita lihat Mulia Munija tidak mau berurusan. Langsung membersihkan area kotak terlarang. Terancam gawang daripada Wahyu. Dengan tendangan pojok yang pertama didapatkan oleh Kota Langsa sore hari ini kotak penalti. Menunggu tendangan pojok yang pertama ini. Namun hati-hati, di depan lawan Wahyu mati di dalam ini. Ya, sudah dilakukan. Kita lihat Ibrahim Panzer. Depan. Bersama dengan Seru. Belakang lagi. Karena kita lihat ada Arif nomor punggung 18. Takutkan ke 8. Namun kita lihat Irman terobosan ini diberikan oleh Arif sedikit tajam. Ya, besok sore. Tim yang didirikan oleh anggota Dewan. Iskandar Usman Alfa lagi. Ya, informasi yang kami ketahui. Salah keadaan dengan pemain-pemain berputar. Anggota Dewan ini tidak mau dipermalukan. Peru. Nomor 10, Big Bang. Bersama. Perebutan, lolos kita lihat kali ini. Ya, masih kita lihat. Oh, sayang sekali. Terlalu lama bola di kaki daripada Rembo tadi. Pemain muda yang pernah terpanggil oleh Timnas Muda Indonesia. Putra kelahiran Jasrani ini. Ini dia kita lihat, Renggu. Namun bola menang. Ya, sudah menjanjikan kepada kami akan tampil dengan pemain yang pernah berwarawiri di kompetisi Liga Indonesia. Bukan itu saja, tuan rumah dan juga Alfa lagi di Iskandar Usman bersama ya salah satu tim Kota Biru Eva Digantara. Namun kembali lagi serangan terbaca. Kita lihat kali ini Kota Langsa mencoba melakukan sebuah tekanan lewat kaki Wali 29. Kembali umpan diberikan ke belakang. Kita lihat lagi-lagi serangan coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada Kota Langsa lewat kaki pemain bawah mereka. Alfie maksud kami. Di sana ada Nekmin. Ya, kembali lagi kita lihat serangan terhenti. Alfie, Arif maksud kami, Rahmat Kopral, kirimkan umpan terlalu ke dalam. Sebuah peluang kita lihat didapatkan. Umpan tarik mulut gawang. Namun kita lihat kali ini serangan tidak henti-henti. Serangan secara bergelombang dilakukan oleh tim yang diberikan oleh Haji Ade Zulfadli, remaja Muara Batu maksud kami. Ya, kita lihat Kota Langsa mencoba membangun serangan dari barisan belakang terbaca oleh lawan. Kita lihat kali ini Nekmin berikan umpan kepada Rahmat Kopral. Kali ini kita lihat, ya, tiada lain dan tiada bukan. Iksan Ayu mencoba membelah area kotak penalti. Namun rapat penjagaan daripada Alfi tadi. Tendangan pojok didapatkan kembali lagi oleh tim paling barat Aceh Utara. Kita lihat kapten mereka, Iksan Ayu mengambil ancang-ancang. Lima pemain sudah berada di area kotak terlarang. Apakah ini dinamakan sebuah peluang? Cantik sekali! Kita lihat masih ada Vero yang membersihkan area kotak penalti. Kita lihat terhukum kembali lagi. Sekuat daripada tim Depan Langsa. Walaupun beberapa menit usia pertandingan telah kita lewati. Namun bagi Anda yang baru datang, belum ketinggalan sama sekali. Kemarin sore bukan kami mengada-ngada. Ya, ribuan pasang mata memadati lapangan kebanggaan kita. Apalagi salah satu kandidat buat calon juara
Korela Raja Lancang Barat yang sengaja mendatangkan dua mantan pemain PSP Padang, putra kelahiran Sumatera Utara Medan. Dibiarkan saja, kita lihat kali ini oleh Mandu panggilan sehari-hari, pemain yang memiliki mental yang berkondara mulia. Lemparan ke dalam. Nomor 27 kita pastikan. April. Terbaca oleh Ustaz Aibu. Umpan sip diberikan. Kita lihat kali ini sebuah backpack diberikan kepada penjaga gawang Furkan oleh Alfi. Mandu Budiadi membiarkan bola terarah kepada Awe Wahyudi. Penjaga gawang bisa dikatakan memiliki jam terbang nasional. Membawa tim Persiraja lolos ke Liga 1 Indonesia. Dan juga baru-baru ini Trans Legon juga dibawa oleh Wahyudi lolos ke Liga bergengsi. Alfi, tendangan bebas. Pemain terakhir daripada tim Depan Langsa. Ya, sekarang Langsa mencoba menguasai bola. Lewat kaki Ajis. Umpan berpindah arah, namun sumpah lagi bisa dikatakan sangat tajam, sulit terkejar oleh Iqbal. Center back sebelah kanan dari Langsa, Ibrahim Panther. Jauh kali ini, yang dituju kita lihat kepada Renggu. Kebuel terjadi, Iksan Ayu, Julali. Kita lihat, ya bola melebar. Kita lihat Mulia Munizar mencoba menyisir areal pertahanan. Sebuah terobosan diberikan, namun lagi-lagi bisa dikatakan sedikit tajam. Tendangan gawang langsung dilakukan oleh penjaga gawang Furkan. Mayor Sulfi, salah satu toko pakaian Banda Aceh. Dan bukan itu saja, masih ada toko bangunan Mitra Baru, murah, mudah dan terpercaya. Ya, berani bersaing harga. Juga ikut menyokong kami panitia penyelenggara. Ya, kita lihat umpan gratis bisa dikatakan. Satu lawan satu dengan penjaga gawang. Dan kembali lagi kita lihat pemain yang pernah terpinang atau terpanggil oleh PSSI, Rengo, menambah koleksi daripada remaja Muara Batu sore hari ini. Mari. Ya, kita lihat umpan gratis bisa dikatakan. Remaja Muara Batu unggul sementara, terawal dari umpan gratis yang diberikan oleh penjaga gawang Kota Langsa, yaitu Furkan. Ini yang dinamakan umpan gratis, dikatakan atau gratis umpan. Ya, kembali lagi kita lihat Langsa membangun serangan lewat kaki Arif Keten ke sebelah. Di sana kita lihat ada nomor 21 Iqbal, nomor 7 kita lihat saudara Aji. Namun terbaca kembali lagi oleh Nick Loy panggilan sehari-hari, Jul Ikram nama asli. Ya, kita lihat Iksan Ayu. Umpan melebar, kembali lagi serangan bergelombang datang. Kita lihat kali ini, ya, satu tendangan percobaan dilepaskan oleh Mulia Munizar. Namun kita lihat mudah terbaca oleh penjaga gawang Furkan. Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri langsung membangun serangan kembali lagi. Kita lihat kembali lagi terhenti serangan lewat kaki Mulia Munizar. Kita lihat Iksan Ayu, umpan cantik sekali namun terbaca di area kotak penalti oleh anak-anak Langsa tadi, yaitu saudara Afif maksud kami. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat bentuk irama permainan tim yang diasisteki oleh Saiful Bahri Katam belum didapatkan.
Walaupun kita lihat mereka telah ketinggalan 2-0 sementara, Mandu Mulyadi kembali lagi ya tidak kenal kompromi. Hanya satu-satunya pemain bernomor 12 yang diandalkan di barisan depan. Ya, lagi kita lihat sebuah terobosan. Ada Wali nomor 9. Namun Ibrahim Panter sangat berpengalaman. Kalau kita bandingkan dengan penonton kemarin sore, sore hari ini bisa dikatakan tidak ada sebagian. Kemarin sore pada saat penonton yang menyaksikan laga, apakah sore hari ini terpengaruh dengan faktor cuaca? Don Mulia Mulia. Ya, Renggo kembali lagi. Kita lihat pelanggaran kali ini di depan wasit Husaini. Ya, lagi-lagi kita lihat tendangan bebas yang sangat ideal di mulut gawang yang dikawal oleh Furkan. Didapatkan oleh remaja Muara Batu Sumani, Iksan Ayub, yang mengambil ancang-ancang. Kita tunggu dan kita nanti kemana tembakan daripada mantan pemain Badak Lampung ini. Putra kelahiran Tanuh Ano Bineh Fatih. Ya, Iksan. Kita lihat umpan menghilang. Ada Mulia Munizar. Umpan Rossi ke mulut gawang. Kembali lagi. Nampaknya kita lihat. Sebuah pelanggaran di areal kotak penalti. Iksan Ayub. Renggu. Ya, namun terlalu lama bola diganti. Kita lihat serangan kali ini kembali lagi lewat kaki Dubai. Nomor 20 Afri. Ya, kita lihat serangan berbalik lagi. Ada Rahmat Kontol Kontol Dada kali ini. Kita lihat mencoba membuka ruang. Nampaknya kita lihat dorong-mendorong di area kota terlarang daripada ya kota Langsa. Walaupun kita lihat dengan materi pemain-pemain muda, dua tim yang kami laga. Namun untuk sementara bisa dikatakan walaupun ritme permainan sangat berimbang, namun sangat disayangkan kita lihat tim yang diapiteki oleh Saiful Bahri telah ketinggalan 2-0 sore hari ini. Berawal dengan sebuah umpan gratis diberikan oleh Furkan kepada pemain bernomor 3 Renggo, dan juga lewat sebuah kemelut di menit gawang tadi yang mudah diselesaikan oleh Puja. Catatan kami. Ya, kembali lagi Nick Loy. Renggo mencoba memindahkan posisi. Kita lihat umpan menghilang kali ini. Ya, Muja. Tenang saja pemain nomor 8. Ya, kita lihat kembali di dalam penguasaan pemain-pemain remaja Muara Batu. Mereka mencoba mengepung dari segala lini. Namun kita lihat terbaca di luar area kotak penalti. Iqbal. Ya, sekarang Langsa mencoba membalikkan keadaan. Namun kita lihat cukup mudah terbaca irama permainan yang diperagakan oleh tim depan kota Langsa. Ya, kontrol cantik diperagakan kali ini. Namun lagi-lagi, sliding yang sangat bersih. Kita lihat Renggo, Renggo, Renggo. Ya, Rahmat Kopral, umpan tarik ke mulut gawang. Namun kita lihat harus bekerja ekstra Alfi di area kotak penalti. Hero. Biarkan saja, umpan dulu dia ini. Bola terarah kepada penjaga gawang, Wahyudi. Bukan hanya hadiah satu dan hadiah dua ini disiapkan oleh panitia penyelenggara. Pencetak gol pertama juga akan diberikan hadiah dan piala. Karena total hadiah dalam turnamen CMC jilid 2 30 juta rupiah. Rahmat Kopral. Wow. Kita lihat sebuah lentuman meriam dilepaskan oleh Rahmat Kopral. Ya, rekan-rekan yang bertugas di meja loket atau di pintu gerbang, potongan tiketnya sudah dapat diarahkan ke tempat kami laporkan jalannya pertandingan. Ya, sekali lagi, rekan-rekan kami, Angga, Rahmat Angga, masih Rahmat Angga. Kita lihat kali ini Muja mencoba membelah rek kotak penalti. Lolos kali ini. Namun kembali lagi di sana kita lihat ada Alfi. Catatan kami. Tiga itu rekan-rekan yang bertugas di pintu gerbang. Kurasa tiketnya karena diarahkan pada tempat kamu laporkan jalannya pertandingan. Karena kamu panitia kan hanya mengambil uang Anda saja. Ya, Rahmat Kopral. Kita lihat kirimkan umpan kesempatan. Namun kita
lihat serangan berbalik lewat Haji Ari ke kapten kesebelasan. Namun lagi-lagi kita lihat putra kelahiran Latah baru Ibrahim. Oh, umpan lagi diberikan oleh Ibrahim kepada nomor 12 Fuad. Wahyudi kembali lagi, bola dikuasai oleh Iksan Ayu. Namun bola telah melewati dari kiri lapangan pertandingan. Walaupun diguyur hujan berjam-jam, namun lapangan cemurung tidak ada genangan, hanya di depan gawang saja. Ya, genangan kita, ya wajar, karena baru saja lapangan kita juga diguyur hujan. Kita lihat kali ini, ya Rahmat Kopral menyisir sendirian, umpan cantik sekali, hujan dicari. Kita lihat cukup cantik penyelamatan yang dilakukan oleh Furkan, di mana kita lihat hujan langsung menyambung tembakan yang diberikan oleh Rahmat Kopral. Namun kita lihat tepat pada posisi penjaga gawang Langsa ini, hanya dengan mudah menjatuhkan badan. Bangun. Ya. Pusbar, lo mau perlu ada ketahuan. Entah putra yang menjadi lawan tanding Anda sedang dilobi pemain-pemain Liga Indonesia oleh pengusaha muda Fisika. Ya, masuk dari belakang. Kita lihat kali ini Mulia Munisa. Yo, umpan crossing. Kita lihat serangan datang lagi lewat cap ubat surat 19 kali ini Juldali. Iksan Ayu. Masih Iksan. Pemain yang baru-baru ini diobatkan sebagai bintang di lapangan Kutablang. Ya, umpan crossing kembali lagi menyilang. Namun di sana kita lihat ada Vero nomor 6. Belum henti-henti. Kita lihat dari segala lini. Ya, remaja Muara Batu terus menguasai. Namun kita lihat tidak ada teman yang bergerak di depan daripada kota Langsa kita tertinggal. Ini dia kita lihat. Rahmat Kopral. Iksan Ayu. Motor serangan. Kita lihat lagi-lagi masih ada Pandu Mulyadi. Terlalu percaya diri. Iksan Pati. Ya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Anak bola Aceh atau kembali kita lihat terjadi adu balap atau adu lari. Peluang dapatkan oleh Renggo kepada kami. Namun di mana kita lihat tembakan daripada ya Rahmat Angga masih tertahan. Sekarang Langsa mencoba melakukan tekanan lewat kaki Wali nomor 9 mampu melewati Ibrahim Panter. Kita lihat di sebelah area pertahanan daripada Raja Muara Batu. Ibrahim Panter peluang didapatkan. Namun kita lihat mana ya Pandu Mulyadi mampu menembus kesalahan. Umpan melebar. Kita lihat terarah kepada Rahmat Angga. Ya, sendirian Rahmat Angga. Berbahaya datangnya bola. Namun lebih tepat kita lihat kepada penjaga gawang Furkan. Sekali lagi rekan-rekan yang bertugas di pintu gerbang, potongan tiketnya supaya dapat diarahkan ke tempat kami laporkan jalannya pertandingan. Babak pertama tinggal menyisakan beberapa saat lagi. Hanya Norwegia akan kita perebutkan sore hari ini. Nampaknya kita lihat headball tadi. Ya, tendangan gawang atau tendangan bebas. Kita lihat dilakukan. Umpan menyilang. Kembali lagi Muara Batu mencoba mengatur irama permainan. Walaupun dengan serangan kembali lagi terbaca. Wali, masih Wali mencoba mengutak-atik kembali lagi. Serangan kali ini kita lihat Iksan Ayu terus membangun serangan. Iksan umpan melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana kita lihat ada ya Mulia Munizar bersabar kembali lagi. Iksan Ayu kita lihat kali ini. Namun kembali lagi kita lihat bola dikuasai oleh center back sebelah kiri daripada remaja Muara Batu, Ibrahim Panter. Kita lihat umpan-umpan yang sangat manja
umpan-umpan yang diberikan dengan dada oleh tim remaja Muara Batu Aceh Utara. Mereka mencoba menguasai ball position atau penguasaan bola. Kita lihat Rahmat Sobral kembali lagi kali ini. Tertangkap untuk kita saksikan nomor punggung 19 tadi, di mana kita lihat Julali Nekmin panggilan sehari-hari. Min. Ya, nomor punggung 7 kali ini Aji. Sekarang Langka mencoba menguasai bola. Sana kita lihat ada April. Coba menguasai lawan. Namun kita lihat berlapis pertahanan belakang daripada Ya, kita lihat terjadi perebutan. Namun cukup tenang penjaga gawang Langsa Purkan. Ketirian yang diandalkan di barisan depan yaitu Fuad dari kota Langsa. Ya, serangan datang lagi. Kita lihat lagi-lagi nampaknya tadi Renggo tahu diri berada pada posisi offset kalau tidak salah kami. Tidak mau mengejar umpan yang diberikan. Kembali lagi Langsa membangun serangan dari kaki pemain belakang. Lemparan ke dalam. Wali. Kosim. Ya, cantik sekali. Haji. Ya, umpan dari puluh gawang. Kita lihat di peti saja dengan manja oleh penjaga gawang yang mengantar tim Trans Ligor lolos ke Liga 1 Indonesia. Wahyudi. Rahmat Kopral kali ini. Kita lihat full position terus dalam penguasaan pemain-pemain remaja Muara Batu. Namun kita lihat di sana masih ada dia pemain yang menciptakan gol pertama, Muja, mengurung di luar area kotak penalti. Terpaksa bersabar. Kita lihat Nekmi Iksan Ayu. Ya, kali ini Iksan Ayu membelah jantung area pertahanan. Jongkirkan umpan, berbahaya kembali datangnya bola. Namun kita lihat masih ada pemain bawah daripada kota Langsa, Alvin. Ya, teknik tinggi. Kita lihat benar-benar 40 berbanding 60 penguasaan. Sementara dikuasai oleh remaja Muara Batu kita saksikan di jantung area pertahanan kota Langsa. Mereka mampu mengembangkan selama permainan. Kembali terbuka semua peluang. Dan kita lihat Murkan sore hari ini kenyang tangkapan. Kenyang tangkapan. Ibrahim Panto, Iksan Ayu. Kita lihat Mulia Monita terus meracik serangan dari barisan belakang. Berawal dari kaki Mandu panggilan sehari-hari, Mulia di nama asli. Ya, kita lihat. Namun salah pengertian, masih terjadi kejar-mengejar. Kita lihat Muja terus mengejar umpan. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ke belakang dia. Di sana ada Asri. Iya, kita lihat tanpa terasa wasit Hussein yang kajuk tepi mendorong tepi ini separuh laga pada seri hari ini, dimana untuk sementara pejuang tim remaja Muara Batu 2 di depan kota Langsa 0. Baik, hadirin sekalian, kita langsung memasuki dalam acara pencabutan hadiah door prize pada sore hari ini. Potongan tiket yang dikembalikan di saat Anda masuk dalam area lapangan pertandingan sudah bisa ya Anda buka.
kopi. Sekarang kami persilakan pembeli daripada pusat pangkun maju ke depan. Kita lihat dua bom. Yang satu nakong kalengkong. Ya. Bom 691. Masih ada satu lagi. Tapi yang panjang untuk Anda miliki. 5 ke belakang. Hanya kamu boleh pulang. 3 informasi yang kamu dapatkan. Besok sore mereka akan menurunkan sederetan pemain-pemain berpengalaman, di mana semisal seperti Al-Fajini, pemain Persiraja, Boy Haji. Namun bukan itu saja. Ya, banyak sekali tiga. Wali nomor punggung 9, Asril nomor punggung 27, Haji nomor 27, dan Syahban nomor punggung 92. Ya, Syahban digantikan oleh Ade nomor punggung 5. Haji digantikan oleh Reza nomor punggung 88. Asri digantikan oleh Bintang nomor punggung 17. Wali digantikan oleh Syahrial nomor punggung 7. 4 pemain kita lihat langsung dimasukkan oleh Saiful Khatam atau Saiful Bahri untuk merenovasi. Ya. Sekuat. Ya baik, mata kita baru saja kita alihkan ke tengah-tengah lapangan yang kita cintai, di mana sekali lagi besok sore pertandingan hari ke-6, di mana tim yang didirikan sekali lagi kami kabarkan oleh Iskandar Usman Al-Salati, anggota DPR Aceh dari Partai BA, menjanjikan kepada kami seperti yang telah kami sebutkan berulang-ulang, besok sore bisa dikatakan gabungan mantan pemain PSBL Langsa, Berpidi-Idi, Berlak Raya, dan juga masih ada beberapa putra Aceh Utara, semisal seperti pemain PON Aceh, Muharil Dewantara, Mora Andika, Anda, dan juga Dian Nurdiansyah. Ya, besok akan digabungkan oleh anggota Dewan Iskandar Usman untuk menantang kehebatan daripada tim bertabur bintang di Gantara, Kota Juang. Ya, walaupun tim bertabur bintang yang kami laga, kami menjanjikan kepada Anda untuk pertandingan putaran pertama, harga tiket Rp5.000. Ya, kembali lagi. Kita lihat serangan coba dikuasai oleh anak-anak Langsa. Sebuah peluang kita lihat barunya didapatkan oleh tim ya, Dikpan Kota Langsa. Namun kita lihat bisa dikatakan tergolong tidak berbahaya. Di mana kita lihat Syahrial, pemain yang baru saja dimasukkan. Baru penalti puan. Nah, kalau dia beracun kena ke kepala saya. Ya, kita lihat awal-awal babak kedua, Langsa terus menekan areal pertahanan daripada Remaja Muara Batu Aceh Utara. Walaupun kita lihat Remaja Muara Batu telah unggul 2 sementara, namun apapun masih bisa terjadi dengan pertandingan sore hari ini. Ini dia kita lihat Wahyu Awe, panggilan sehari-hari, putra kelahiran Jakserani, jauh ke depan. Kita lihat kembali terjadi bola-bola tinggi. Jumpa lagi Nekloy. Berikan umpan kepada Muja. Melebar kepada Nekmi. Namun kita saksikan. Bukan apa dia ada. Dia membawa Asil pemain belakang. Jumpa lagi Muara Batu. Mencoba menghasil nama bermainan. Lewat kasi. Ya Ustaz Ayu. Nekmi, Nekloy. Kami percaya diri pemain bermain 6 belakang. Datang Mandu Mulyadi. Kembali lagi kita berikan umpan kepada Mulia Munisar. Muara Batu seru menyusun jantung area pertahanan. Serangan berbalik sekarang. Kita lihat lewat kasi. Ya, pemain yang baru saja dimasukkan, Syahrial. Ya, kita lihat nomor 18 ke kesebelasan. Kali ini berbahaya datangnya bola. Tidak bola. We'll be right back.
Kita lihat langsung memberikan instruksi di luar. Kemudian kita lihat Rengu Muja Muara Batu mencoba menguasai bola dengan umpan menghilang. Di sana ada Rahmat Kobra. Kita lihat perebutan terjadi. Lagi-lagi terobosan dan ini. Namun bola meninggalkan lapangan. Ya, hal yang sangat wajar dari kami panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada sponsor utama kami. Ya, tiada lain dan tiada bukan PT Uang Melabuh yang menyokong turnamen yang kita bangga-banggakan. Tiga anggota DPR Aceh juga tidak melepaskan diri. Iskandar Usman Al-Falaj, Fakrul Razi, Muslim Samsulim. Ya, pantang terima kasih kami ucapkan kepada Haji Anwar Sanusi dan Al-Ghazali, anggota DPR Aceh Utara. Langgul tadi Pak, baik kabut. Petugas bola, bola yang kaya Pau 2, Nucuk Nukuo menembak meja panitia. Ya, walaupun lapangannya kita juga bangga-banggakan, terus hujan. Ibrahim Bakar. Ya, kita lihat kembali lagi di depan Kota Langsa mencoba menguasai bola. Namun kita lihat bukan pelanggaran. Ujah membalikkan keadaan. Kita lihat kami di Rengu mendapatkan peluang. Masih Rengu di luar kotak penalti mengambil. Kita lihat kesempatan kali ini. Umpan mendatar. Kita lihat Haji Adil Sunfatli tidak memberi toleransi. Peluang di area kotak penalti tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain yang kerap dipanggil sehari-hari. Ya, Nek Loy ini langsung ditarik keluar. Mufadal nomor 10 kita lihat peluang tercipta. Namun lawan daripada remaja Muara Batu Aceh Utara yang gawang sebelah kiri dan dikawal oleh Kurtan tadi. Ya, kembali lagi Kota Langsa untuk membangun serangan. Kita lihat kali ini mereka mencoba menaikkan tensi. Namun mereka bersabar. Umpan ke belakang ada penjaga gawang. Buka jauh ke depan. Kita lihat Rahmat Kobral. Namun mereka apa yang terjadi? Kita lihat ini yang kita panggil kontak kaki. Ya, kontak kaki dengan tiga kaki. Angga nomor 15 ditarik keluar, yang masuk Rahmat nomor 27. Sudah keluar Rahmat Angga maupun kepada salah satu pemain Kota Langsa. Benar. Bisa dikatakan menjadi catatan bagi panitia di lapangan babak kedua Kecamatan Sawang. Hadiah 50 juta rupiah direncanakan tepat setelah pertandingan ini selesai. Kau tidak mau.
boleh kamu nikah. Kembali lagi membangun serangan. Kita sama kita lihat dengan Rahmat Awang. Ya, Rahmat Abu Bakar. Rahmat. Kita lihat kembali lagi. Rahmat Awang kali ini. Ya, peributan terjadi. Kita lihat langkah. Mencoba menguasai bola. Lewat kaki kapten mereka. Kita lihat umpan cantik sekali. Lagi-lagi. Kita lihat lewat kaki nomor 18 kaki ini. Mencoba melebar. Umpan melebar. Diberikan oleh umpan. Kali kita lihat datang, ya, Heru nomor 6. Kali secara umpan digantungkan ke mulut kawan. Diterahi panggung sama Heru. Dua peluang. Jadi adu. Sebuah tembakan dari kalang kepal. Kita lihat Martin Kori masih menegakkan jalannya pertandingan. Bingung kan panitia di jalan ini. Kembali lagi kita lihat bola di kuasai dari kita. Namun kita tidak mampu juga. Kita lihat walau itu kita lihat Awo Wahid terlambat di lama permainan kali ini. Bermain-main bola dari kaki. Yang di Bandung yang kali ini bang. Memang kata sekarang tapi sudah ada yang ada. Yang sudah di ya, serangan kepala lagi kita lihat coba dikuasai oleh tim Langsa. Irfan Syah adalah salah satu anggota di RA. Salah perlahan kita lihat. Yang kembali bola dikuasai. Kita lihat tendangan seperti ini. Ya, bisa dikatakan makanan daripada Wahyu. Babak kedua. Kita lihat Langsa terus menguasai bola. Ya, besok sorry, ketinggalan penyesalan. Kenapa kami katakan demikian? Sementara Kota Iwang, Kabupaten Ilun menjanjikan kepada kami akan tampil dengan beberapa mantan penggawa Persilaja. Boy Hati, Alfati, ya masih banyak pemain-pemain yang tidak bisa kami sebutkan saat ini. Yang jelas besok sorry kembali lagi dua tim dari dua wilayah berbeda akan kami laga di depan mata Anda. Sedangkan tim yang dikirimkan oleh Iskandar Usman Alfa lagi dan rahasia lagi pemain dapat sebagai satu pemain. Perbedaan gol terbanyak 3-3 Medan Sumatera Utara yang pernah tampil bersama Yop lawan hingga besok akan tampil di lapangan yang punya bangga-banggakan. Muda yang mungkin terjadi di area pertahanan Langsa. Ikan Ayu menguasai bola. Bersama dengan Kim Ikram, Ikan Ayu kembali kita saksikan desetan serangan. Sana, ya masih ada. Pemain yang baru dia dimasukkan. Kita lihat Mufadar. Mencoba mencari ruang. Memaksa remaja Muara Batu bersabar. Kita lihat. Satu bersih kali ini. Ini dua ini nomor 10 ini Ayu. Ada abang itu. Seperti kita kita lihat sekarang Renjo mencoba buka ruang berbahaya. Kita saksikan kali ini masih ada waktu mencoba menekan umpan dari Ibrahim Panther.
Kita lihat nomor punggung 88, Reza. Intan Ayu kembali lagi. Berikan umpan melebar kepada Ringo kali ini. Ada juga. Kali ini pilihan dari Langsa yang mengurung areal pertahanan remaja Muara Batu Aceh Utara. Tinggal ya, pemain bernomor 25, Adi. Yang kali ini kembali menjaga penyelamatan dilakukan oleh remaja Muara Batu kita saksikan. Benar-benar kita lihat pertandingan yang sangat berimbang, menegangkan pertandingan sore hari ini. Tunggu malam. Walaupun Langsa menurunkan pemain-pemain muda, namun kita lihat catatan tadi, mereka adalah pemain-pemain muda. Ya, serangan sudah dikuasai kembali lagi oleh Kota Langsa tadi. Kita lihat dari kesempatan mereka menguasai jalannya pertandingan. Di sana kita lihat ada Mandu Mulyadi, Istan Ayu. Di sana ada Bopadal. Pemain
daripada toko pon kayaknya. Belakangnya. Lima pemain sudah diganti oleh Kota Langka. Sedangkan remaja Muara Mati, kalau nggak salah kami, baru 3. Mandu Mulia. Iya. Umpannya diberikan dengan ulu hati. Ya, sekarang berbalik keadaan. Kita lihat Langka mencoba membuka lewat kaki Syahrial. Ya, masih dalam penguasaan. Namun kurang jelas dari pandangan mata kami. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kabarkan kepada rekan-rekan. Tunggu ketinggalan penyesalan. Apabila hanya lagi yang kamu sebutkan, tinggal kerugian yang akan kamu bayar dan akan kamu gantikan. Ya, Tami. Tami. Faisal main. Ya. Rahmat Allah. Kita lihat umpan melebar. Yang gol lagi Pak Tiga aja, Pak Yang. Apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Sedangkan pemenang 5 sudah pasti akan berhadapan dengan pemenang 6. Pertandingan hari ini adalah pertandingan hari kelima. Karena pertandingan putaran kedua tidak lagi diatur oleh panitia penyelenggara. Ya, kembali lagi. Berdua. Anda ini memiliki sepatu olahraga, apapun yang berbentuk dalam olahraga disediakan oleh toko Planet Sport untuk bantuan. Ya, tendangan kita lihat kembali lagi didapatkan. Aduh. Di luar area kotak terlarang. Dilarang kotak. Kali ini kita lihat masih ada peluang dengan bebas ya, bintang. Bintang. Oh, bulan nampaknya. Kita saksikan. Sini. Muda. Kita lihat. Bertahan kaki Muda tadi. Pandu Mulyadi. Ya, besok forum sekali lagi. Kami tidak henti-henti mengabarkan kepada Anda. Pertandingan yang berani kami katakan kepada Anda secara Liga Indonesia. Akan kami tetapkan di depan ribuan matang mata. Di mana kita lihat juga memaksakan mundur ke dana gawang daripada Sultan. Namun sayang, pemain bernomor punggung 8 belum bisa menambah kemenangan. Sultan Ayu. Faisal Awahan. Faisal Mahir. Remaja Muara Batu kembali lagi. Kita berikan umpan cantik ke kotak penalti. Namun cepat kita lihat penjaga gawang Sultan tidak lemparan. Lemparan jauh diberikan kepada Cahyal.
Arif, Syahrial, Ibrahim Panzer sangat tenang. Nekmi, Ustaz Ayu, mencoba memindah arah serangan. Di sebelah kanan kita lihat kali ini Lewan Kasi, Mulia Munizar, Rahmat Sawang, Ustaz Ayu kembali lagi. Namun terbaca kita lihat penguasaan daripada Remaja Muara Batu kali ini. Ya, Ustaz Ayu menembus kebelahan. Ya, apa yang terjadi? Karena ada tadi kesalahan datang lagi. Dan dituri saja oleh Muda. Situasi kembali lagi berbahaya. Persan Mae, Ya, Muda. Cantik sekali kerjasama segitiga mereka. Ustaz Ayu. Umpan sih diberikan dari kotak penalti. Namun satu bersih kali ini. Ya, kedua terjadi. Kita lihat data. Ya, Cahyar. Ya. Ipah, ada. Kita lihat Batu Mulyadi. Serangan berbalik kali ini. Lewat center back sebelah kanan. Mulia Munizar berikan umpan kepada Rahmat Sobral. Kita lihat di sana ada Mandu Mulyadi. Kita lihat serangan datang lagi. Faisal Ma'e kali ini. Remaja Muara Batu memperlihatkan kali ini mereka mencoba di sisi sebelah kiri. Lewat kaki Limi. Bola telu. Mati dia pergi habis aju. Ya, kita lihat serangan demi serangan terus dilakukan. Mayor Torki dalam satu toko pakaian di Kota Banda Aceh. Ini Samlako. Areka logistik pengangkutan dan juga toko Mitra Baru toko bangunan. Simpang Unimal Jalan Medan Banda Aceh dengan semboyan murah mudah dan terpercaya berani bersaing harga. Ini Sure Cakir siap juga melayani Anda. Jauh. Terus mendukung kami panitia penyelenggara. Ibrahim Panter, Rahmat Sobral, Rahmat Sawa. Kita lihat kali ini berputar-putar kemudian. Namun kita lihat rapi sekali penjagaan daripada Alfi. Tengok Tim Iskandar Usman Al-Salafi Aceh Timur. Lewat diri dulu. Urdar jauh ke depan. Ibrahim Panzer, Ustaz Ayu, Rahmat Sobral. Ini yang perlu dijunjung tinggi positivitas yang diperlihatkan oleh dua tim sore hari ini. Karena juga sangat cepat selama pertandingan yang dilengkapkan di lapangan yang kita bangga-banggakan. Ini bukan yang pertama di mana ada percobaan diberikan kepada kami oleh tim G2 Melabu. Untuk kami berhadiah 10 juta rupiah, satu kebanggaan bagi kami panitia penyelenggara
selesai dengan sempurna. Ikan ayu. Ya, puja. Ikan. Ini dia kita lihat Mak Epe Sao. Mak Epe Sao, maksud kami Ikan Ayu. Apapun mati bisa terjadi dengan pertandingan pada sore hari ini. Umpan melebar yang dituju kita saksikan kepada Pincang. Apakah di sana ada bulan? Kita lihat keras sekali tembakan dari Pincang tadi. Namun kita lihat mampu diantisipasi dengan cantik oleh Wahyudi. Ya, saudara-saudara, maupun dua tim yang kami laga, Anda ingin menyaksikan tayangan ulang, Anda bisa membuka YouTube Anak Bola Aceh dan YouTube Aceh Sport. Ya, Anak Bola Aceh dan YouTube Aceh Sport. Apabila adik-adik kami ingin menyaksikan aksi sendiri, Anda bisa membuka dua YouTube yang telah kami sebutkan kepada Anda, YouTube Anak Bola Aceh dan YouTube Aceh Sport. YouTube. Wahyudi jauh melambung tinggi. Kita lihat lagi terjadi kejar-mengejar di luar area kotak penalti. Ya, kami kabarkan sekali lagi kepada Anda kabar gembira. Namun bukan janji kami, tapi janji daripada Tarmizi Panjang. Ya, kita lihat wasit Rupai ini telah mengakhiri pertandingan pada sore hari ini. Kami kembali berpesan kepada kedua tim yang kami pertandingkan. Kami pernah membaca sebuah iklan di jalan, jangan tangan lebih daripada tanpa tangan. Wajar kami berpesan kepada kedua pasang. Yeah.